Diego sendiri pada 2023 ini disebut berusia 43 tahun. Dengan begitu, sang mantan suami 2 tahun lebih muda dari Arina Winarto atau Tiko 3 tahun lebih tua dari istrinya saat ini, Bunga Citra Lestari. Dari unggahan di media sosialnya yang merayakan momen Idul Fitri dengan keluarga, menunjukkan jika Arina memeluk agama Islam. Meski belum terkonfirmasi, namun dilihat dari ciri fisik dan nama marganya, kemungkinan Arina Winarto memiliki darah keturunan Tionghoa. Winarto adalah salah satu nama keluarga Tionghoa yang merupakan akulturasi dari marga Huang yang diindonesiakan. Bunga Citra Lestari dinikahi oleh Arsab Sinclair hanya sekitar setahun setelah mereka bertemu pertama kali di Malaysia tahun 2007. Bechal dan Asrab menikah pada November 2008 dengan menggelar resepsi di Indonesia dan Malaysia. 2 tahun berselang atau pada 2010, mereka dikaruniai seorang putra bernama Noah Sinclair. Noah menjadi satu-satunya putra pasangan ini hingga Asrab Sinclair tutup usia pada 2020 di usia 40 tahun karena alami serangan jantung. Pernikahan harmonis selama 12 tahun itu harus berakhir karena maut. Sementara itu, Arina dan Tiko menikah pada Juni 2014. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 3 putri. Diketahui jika anak kedua dan ketiga Arina merupakan anak kembar. Namun pada tahun kelima, pernikahan mereka mulai goyah. Pada Agustus hingga Desember 2019, terjadi silang pendapat di antara keduanya. Permasalahan muncul karena Tiko terjerat hutang dan kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Kurangnya komunikasi yang disebabkan oleh kesibukan bekerja semakin merenggangkan hubungan mereka. Puncaknya, Tiko Aryawardana mengajukan gugatan cerai terhadap Arina Winarto pada 28 Oktober 2021. Mereka pun resmi bercerai pada Desember 2021. Pasca perceraian, tanggung jawab hak asuh kini berada di tangan Arina Winarto. Sementara Tiko Aryawardana tetap berkewajiban memberikan dukungan finansial sebesar 5 juta rupiah per anak hingga mencapai usia dewasa. BCL dan Arina punya latar karir yang bertolak belakang. Pemeran film My Stupid Boss itu dikenal sebagai entertainer papan atas tanah air yang sudah 20 tahun berkarir. BCL yang sempat menempuh studi ekonomi di Universitas Trisakti, namun tak selesai itu dikenal luas sebagai bintang iklan, pesinetron, bintang film, penyanyi, hingga juri sejumlah ajang pencarian bakat. Selama berkarir, ibu dari Noah Sinclair ini telah menelurkan 6 album studio dan meluncurkan sekurangnya hingga 38 single. Tak hanya bernyanyi, ia juga populer sebagai bintang film dan sinetron dengan 13 karya film dan 13 buah sinetron. BCL juga pernah didaulat sebagai juri Indonesian Idol dan X Factor Indonesia. Sementara itu, Arina Winarto bukan seorang selebritas. Ia merupakan seorang lulusan S1 yang bekerja di perusahaan swasta. Bukan hanya dari kalangan biasa, Arina juga dikenal sangat merahasiakan privasinya, sehingga sulit untuk menggali informasi tentang dirinya. Bahkan, hingga saat ini tidak ada yang mengetahui secara pasti media sosial milik ibu 3 anak ini. Sama seperti Tiko, Arina Winarto juga terjun dalam dunia perbankan sebagai seorang wanita karir. Arina Winarto saat ini disebut bekerja di salah satu bank swasta asing yakni HSBC. Saat bekerja pada bank asal Hong Kong itu, ia pernah menduduki peringkat kelima dalam kategori individu dengan nilai jual tertinggi dalam obligasi mata uang lokal pada tahun 2009 lalu. Meski dikenal tertutup, namun lingkaran pertemanan seorang Arina tak sembarangan. Ia pernah diundang dalam peluncuran produk brand kosmetik dan skincare ternama La Mer. Acara tersebut digelar pada 2019 dan menggandeng Prestige Hong Kong sebagai media partner. Prestige Hong Kong merupakan sebuah majalah gaya hidup mewah yang berkantor pusat di Hong Kong. Ini adalah anak perusahaan Hubert Muda Media. Selain Arina Winarto, acara peluncuran produk La Mer itu juga mengundang sejumlah CEO perempuan seperti Rachel Lakiani, Yeane Lim, dan Damita Almira. Hal tersebut membuktikan bahwa Arina Winarto bukan sosok yang bisa dipandang remeh. BCL dikenal sebagai seorang public figure dan penyanyi sukses dengan penghasilan berlimpah.
Sumber kekayaan BCL diperoleh dari profesinya sebagai penyanyi, aktris film, bintang sinetron dan iklan, endorsement dan brand ambassador. Tak cukup di situ saja, BCL juga merintis sederet bisnis di bidang kuliner hingga kecantikan. Lantun lagu Cinta Sejati itu juga kerap mengisi sejumlah acara TV. Ia sempat menjadi juri di salah satu ajang pencarian bakat di sebuah TV swasta. BCL juga mendapat bayaran yang cukup tinggi untuk manggung. Kabarnya, ia mematok honor sekali tampil dari 50 juta rupiah hingga 200 juta rupiah. Sementara itu dengan usia matang 45 tahun, karir bangkir seorang Arina Winarto tentu tak bisa dipandang sebelah mata. Dengan setidaknya menduduki posisi manajerial menengah hingga eksekutif senior. Penghasilan Arina sebagai bangkir tak perlu diragukan lagi. Meskipun bukan merupakan public figure seperti BCL, nama Arina diperkirakan cukup dikenal dalam dunia bisnis terutama perbankan. Kali ini tentu didukung dengan latar belakang pendidikan dan keluarganya. Apalagi bila menilik penyebab ia berpisah dari Tiko Aryawardana. Sang mantan suami disebut tak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini mengindikasikan jika Arina memiliki standar kehidupan menengah ke atas. Konon, karena ketidakmampuan Tiko Aryawardana memenuhi kebutuhan Arina saat menjadi istri, akhirnya membuat Tiko menyerah hingga menggugat cerai Arina. Sekalipun telah bercerai, Tiko masih memiliki tanggungan 15 juta rupiah per bulan untuk ketiga anaknya yang mungkin bagi Arina tak bernilai seberapa. Maka dengan kondisi demikian, wajar saja jika netizen khawatir dengan masa depan rumah tangga BCL bersama Tiko. Dengan tiga anak sambung dari pernikahan sebelumnya, Tiko dikhawatirkan hanya menjadi beban bagi BCL yang disebut lebih tajir dari sang suami. Menurut kalian sendiri gimana guys?